cepat kilat menembus angkasa. Tanya om, perawatannya gala-gala gimana ya? Ya perawatan gala-gala setiap harinya diembun, setiap pagi keluar rumah diembun sampai kejemur matahari sekitar sampai jam 7 jam 8 baru kita mandiin, mandiin seperti burung-burung biasa. Apakah ada pakan khusus yang spesial buat gala-gala atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Makanya milet polos. Makannya cuma milet polos, nggak ada pakan yang lain. Kalau untuk setelan lombanya gimana itu? Setelan lombanya sama, cuma milet polos sama dibantu sedikit sayur-sayur sama jagung buat tenaga gala. Cuma tenaga doang ya? Kalau kayak ada terapi biar, maksudnya biar stabil nggak om? Kayak terapi atau apa gitu? Jemur atau dari umbar atau gimana gitu? Terapinya cuma diembun aja setiap pagi. Ya, embun. Embun setiap pagi, wajib keluar setengah 6. Wajib keluar setengah 6 ya? Jadi umbar seminggu 2 kali. Umbar seminggu 2 kali ya? Jadi hanya gitu aja perawatannya ya om? Iya perawatan, tidak macam-macam alhamdulillah. Biasa sama burung-burung lainnya. Oh gitu. Untuk kedepannya gala-gala kemana nih om? Rencana? Tujuan Pak Bekasi. Bekasi lagi. Bekasi lagi. Di itu Jalan Chandra Baga. Oke om, terima kasih om buat wawancaranya om. Iya. Lanjut. Mantap, asombril.